Tetapi sekejap orang musyrikin Mekah tak perasan, cuma dengar je orang takbir. Mereka tak tahu ia dah daripada rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Mereka tidak tahu bahawa tentang keislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini panggil takbir spontan, zikir spontan. Dia bukan sebut Allahu Akbar 4000 kali sehingga mungkin mengganggu sekeliling rumah dia. Tapi Allahu Akbar ini zikir mufrad spontan, disebabkan datangnya ta'ajub, datangnya rasa syukur. Sebagaimana Abu Hurairah diceritakan, sedang dia berzikir lepas solat, berzikir, ada anak buah dia, ada anak murid dia, ada penggemarnya, tiba-tiba dia menyebut Allahu Akbar. Terkejut kawan semua yang sedang berzikir. Kemudian Abu Hurairah mengetahuinya, dan dia berkata, aku menyebut nama Allah. Dahulu Abu Hurairah seorang miskin, seorang hina dina, sehingga Allah muliakan menjadi imam hari ini, imam. Ha, dulu aku orang hina datang memeluk Islam dalam keadaan naif, tak ada apa-apa. Hari ini Abu Hurairah menjadi pemimpin, menjadi imam. Abu Hurairah hari ini menjadi jutawan yang sebelum itu berkali-kali pingsan kerana kelaparan. Kali diingat balik rezeki ataupun berubahnya keadaannya, maka dia menyebut Allahu Akbar. Terkejut kawan tu, orang-orang lain. Artinya apa yang saya nak sebut daripada syahid ini ialah hukum zikir nyaring dibenarkan dengan syarat tidak mengganggu orang lain, melainkan zikir spontan tadi. Zikir spontan kerana ia tidak berterusan. Zikir kalau saya nak sebut la ilaha illallah 1000 kali, sedangkan sana orang sembahyang sunat, sana orang baca Quran, maka ia tidak patut. Nyaring apabila kita semua sepakat untuk nyaring, tak ada orang lain buat ibadat yang lain. Maka kita buat majlis zikir kita, maka kita zikir ramai-ramai. Maka ini tidak menjadi salah berdasarkan hadis, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi wa ma taqarraba ilayya 'abdi dhira'an idza taqarraba 'abdi ilayya dhira'an taqarrabtu minhu idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza ataitani mashiyan ataituhu harwalatan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan tiadalah hambaku dengan mengingatiku cuba menghampirkan dirinya kepadaku dengan satu jengkal, nescaya aku akan hampir kepadanya dengan satu hasta. Satu jengkal, melainkan aku akan hampir dengannya satu hasta. Dan tiadalah hambaku menghampirkan dirinya kepadaku satu hasta, melainkan aku menghampirkan kepada dirinya dengan satu depa. Maknanya kita cuba ingat sikit, Allah Tuhan akan ingat lebih banyak pada kita. Bila kita nak baru nak taubat, baru nak buat baik, baru nak melangkah, Tuhan sudah menyelubungi kita dengan rahmatnya. Cepat, rahmat Allah tu cepat. Baru datang nak taubat, terus datang petunjuk Allah, terus datang kemuliaan-kemuliaan, supaya kita cepat melangkah pada pintu Allah SWT. Dan bila hamba-hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku datang mendatanginya dalam keadaan berlari. Seru, lihat betapa kasih dan sayangnya Allah pada hamba-Nya. Umpama seorang tetamu. Kita dah seronok nak pergi rumah orang ni. Rumah orang ni kaya. Dahlah dia kaya, dia pemurah. Dahlah pemurah, dia baik. Berakhlak tinggi pula. Maka kita baru nak baik dengan dia. Saudara beri salam pendek, dia jawab salam panjang. Saudara senyum hanya sekali-sekala, dia senyum sepanjang bercakap dengan saudara. Belum saudara sempat duduk, didudukkan saudara. Belum sempat saudara minta makan, dihidangkan makanan yang saudara inginkan. Nanti saudara akan rasa seronok, rumah ni lah saya nak pergi. Rumah ni lah saya nak duduk. Saya baru melangkah sikit, dia dah datang menerpa saya, menyambut saya. Dia terus menyambut kita. Macam kita tengok setengah-setengah kedai, setengah-setengah supermarket, setengah-setengah tempat yang servisnya baik. Baru kita masuk, dia pun terus ekor kita tanya, tuan nak apa, boleh saya tolong sekian-sekian. Tak jadi beli pun jadi beli. Kena pula yang datang terpa tu lawa pula, baik pula. Tu yang tak jadi beli, yang tak plan atau mungkin fikir nak beli minggu depan, jadi hari ni. Yang plan nak beli mungkin dapat gaji, terus berhutang kat kredit dulu tak apa. Sekali lihat,
Kalau begini perumpamaan yang mudah, kita dah rasa betapa hebat. Apatah lagi Allah, yang bila seorang mengingati Allah walau sedikit. Tetapi ingatan macam mana yang saya katakan, sebagaimana kita ingat tentang kita berbangga dengan bapa kita, atau setengah kita berbangga dengan anak. Anak saya asrama penuh, contoh. So bila kita sebut anak saya duduk belajar asrama penuh, rasanya lain. So bukan sekadar sebut dengan mulut begitu, so orang rasa anak saya asrama penuh. Dan seorang expect, jangkakan orang ni pun kata, oh hebat anak dia. Maka di situ cara untuk kita mengingati Allah, perasaan itu perlu wujud. Kalau kita sekadar sebut la ilaha illallah, subhanallah, seperti mencurah air atas daun keladi, ia tidak meninggalkan kesan pada kita. Sebab itu banyak zikir pada Allah tiba-tiba sombong, banyak zikir pada Allah tiba penipu, banyak zikir pada Allah kerana dia hanya menyebut secara lisan. Tiba-tiba kita melihat dia ada akhlak yang tak betul. Ustaz, saya tengok zikirnya banyak, tapi kenapa akhlaknya begitu? Kenapa akhlaknya tidak meninggal kesan dan bekas daripada zikirnya? Ini disebabkan dia tidak mengingati Allah dengan hatinya. Karena itu para ulama sepakat bahawa ingat Allah dalam hati lebih baik daripada lidah. Walaupun sebaik-baiknya dihimpunkan lidah dan hati sekali, adapun lidah ia syiar dan ia membantu hati, mendorong orang yang tidak berzikir untuk berzikir, menghilangkan rasa mengantuk dan jemuk. Rasulullah zikir dengan hati, tiba dia, sebab hati ni dia cepat lara, cepat. Kalau cuba saudara duduk sekejap, saya sebut subhanallah sebanyak 33 kali hati, eh tak sempat, 10 dia kelain pula cerita dia. Dan hati ni cepat lalai. Maka cara nak ikat hati, sebut dengan mulut. Bila kita sebut dengan mulut subhanallah, subhanallah 33 kali atau angka yang kita nak, hati kita menurut. Tapi kalau kita cuba diam, ke diam, saya nak zikir dengan hati, saudara tak mampu. Baru zikir kejap dia lagi, dia cabut kelain, cabut kelain, dipikir benda lain. Sebab hati kita terlalu liar, ia perlu ditambak dengan lidah kita. Bila kita menyebutnya, menyebutnya, kelak hati kita jinak. Jinak macam kita lah sebut. Kalau kita cinta pada seorang, kita pun sebut nama fulan bin fulan, fulana binti fulan, misalnya. Sebut, 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 lama-lama dia terikat dalam hati, lekat terus, sehingga tiada sebutan lain melainkan nama dia. Maka ini fungsi lidah dan hati. Lidah berfungsi untuk menghilangkan mengantuk dan jemu. Kalau bila saudara berzikir dengan hati sahaja dan kadang kita belum kuat, kita mudah jemu, mudah mengantuk. Zikir dengan hati tiba tumbang je, tidur terus. Tetapi bila lidah membantu, lidah membantu, dia akan menguatkan hati. Sampai peringkat saudara, kita boleh gerakkan mana satu kita nak. Ia sudah berada dalam genggaman, dalam penguasaan kita. Baik, ini maksud ingat Allah Ta'ala. Maka kata Syekh, maka jika semua maksud dan tujuanmu kini tertumpu pada Allah Ta'ala semata, nescaya dia akan meletakkan semua kunci pembendaharaannya di tangan hatimu. Siapa yang mencintai Allah Ta'ala tidak akan mencintai apa pun selain dia. Kemudian dia akan melenyapkan di hatinya kecintaan pada selain dia. Bila kukuh cinta pada Allah Ta'ala dalam hati seorang hamba, maka akan terkeluarlah dari hati itu cinta pada selain Allah, dan akan bermesralah kecintaan itu pada seluruh anggota tubuhnya, dan sibuklah nanti zahirnya dan batinnya, bentuknya, maknawinya. Lalu dia akan mempengaruhinya, mengeluarkannya dari adat kebiasaan dan menariknya dari pembangunan. Lalu bila telah sempurna semua itu, barulah Allah Ta'ala mencintainya. Sampai peringkat saudara, segala maksud, segala matlub ialah zikir pada Allah, sehingga kita tidak mahu cenderung pada yang lain. Kita keluarkan semua cinta-cinta yang lain, kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Sehingga sampai peringkat kalau secara paksa perlu kita lakukan, ya kita buat secara paksa. Diceritakan Nabi Allah Daud AS, dia amat mencintai menyebut nama Allah, zikir. Dan kalau dia berzikir, bagaimana Allah merakamkan zikir Nabi Daud, akan turut sama seluruh alam berzikir bersamanya. Bila dia berzikir, burung-burung berhenti untuk berzikir bersamanya. Air sungai yang mengalir laju tiba-tiba menjadi perlahan kerana menuruti rentak zikir Nabi Allah Daud AS. Gunung ganang seakan tunduk untuk turut berzikir dan seakan-akan bergoyang. Ini Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana kecintaan Nabi Daud mengingati Allah, sehingga ia mempengaruhi makhluk lain untuk ingat bersamanya, mengingati Allah Ta'ala. Dan Nabi Daud seorang yang zu'azmi, yang kuat untuk melawan kehendak dirinya yang kadangkala cenderung untuk perkara yang lalai. Nabi Daud pernah berkata, wahai Tuhan, andai kata aku melalui majlis zikir
Lalu aku meninggalkannya, engkau patahkan kakiku supaya aku dapat ke, supaya aku kekal dalam majlis zikir. Andai kata aku lalu majlis zikir, aku berlalu macam tu, tak nak berhenti, engkau patahkan kakiku ya Allah, kasir rijli, sehingga aku tidak luput untuk mengingatimu. Sampai minta biar patah kaki. Umpama keazaman kita nak baiklah, ya Allah, andai kata saya misalnya tegak kaki saya nak buat maksiat, engkau patahkan kakiku ya Allah. Sebab ada waktu saudara, jiwa kita memberontak, nafsu kita memberontak, ingin buat maksiat, tetapi kita ada keimanan yang cuba tahan. Tak mampu kita tahan kerana kaki itu lebih kuat. Lalu kita berkata, ya Allah, patahkan kakiku. Kalau itunya, kalau itu satu-satunya cara untuk menghalang diriku daripada buat maksiat. Sebab itu saudara, bila kita melihat segala musibah yang menimpa diri kita, segala kesakitan yang menimpa kita, kita melihat ia satu cara Allah menjadikan kita mengingatinya, dan satu cara menghalang diri kita daripada cenderung buat maksiat. Bukankah bila badan itu sakit, bila ditimpa musibah, kita tidak bernafsu untuk buat maksiat? Semua manusia, penjahat pun sama, bila terkena penyakit saudara, nafsu kita sudah lemah untuk buat maksiat. Hilang kelazatannya. Kerana kelazatan maksiat tidak boleh diperolehi melainkan orang yang sihat tubuh badannya. Manakala kelazatan taat, ini secara umum, kelazatan taat hanya diperolehi bila kita ditimpa penyakit. Ini semua peringkat beginner. Bagi beginner, ahli maksiat ialah kalau tubuh badannya tak sihat, dia tak suka buat maksiat. Mana ada bila tubuh badan tak sihat pergi disco? Tak jadi. Tak pergi disco, tak sihat, demam. Dia jadi automatik. Tak pergi kat pelacur misalnya, oh saya tak bersihat, sesemua misalnya. Kecenderungan untuk meninggalkan maksiat itu wujud kerana tubuh badan tidak sihat. Kalau sihat, cuba saya lihat, dia akan ke mana sahaja, dia akan makan apa sahaja. Manakala kecenderungan beribadat bermula dengan tubuh yang sakit. Sakit je, Allah, Allah, dah bunyi dah Allah, dah mengerang dah dia, dah berzikir dah dia, dia mula menyebut, melihat kekerdilan dirinya. So ini begini sampai peringkat